Halo sobat, kembali lagi dengan Salaka 95. Sore hari di daerah Hambalang dengan udara sejuknya. Kali ini saya mau liput sebuah kafe atau resto yang bernama 129. Ada HTM yang harus dibayar jika ingin ke resto ini, tetapi sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 per orang. Kafe ini berkonsep modern minimalis dengan 3 level lantai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Juga mempunyai taman yang cukup luas untuk anak-anak bermain. Infonya, wisata kuliner ini juga dikelola oleh badan usaha milik Desa Hambalang yang ingin mengenalkan Desa Hambalang melalui berbagai wisata. Untuk pemesanan makanan, kita harus langsung ke kasir ini dan langsung membayar. Kafe ini letaknya di pinggir bukit, sehingga pemandangan dan udaranya juga sangat sejuk. Dan ini adalah satu-satunya ruang indoor yang ada di 129 Resto. Silakan disimak menu yang ada di sini, sobat. Sekarang saya mau explore level kedua kafe ini. Di depan saya ini rencananya akan dibangun stadion sepak bola mini, tetapi masih on progress. Yuk kita explore level ketiga kafe ini, dan ini adalah tempat favorit untuk berselfie. Jangan lupa
lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam semangat!